Halo, ketemu lagi Bunda. Hari ini akhir minggu ya. Ini saya mau jembreng-jembreng lagi yang murce-murce. Bunda yang mau ngefix silahkan ya. Pengiriman dari Jakarta Timur yang mau chat di 0813 8151 5113 ya. Begitu saja, jangan yang ngefix ya, yang sudah ngefix ya PF. Jangan PHP-PHP ya. Oke, gitu aja. Terus yang mau tanya-tanya silahkan. Di sini, di tempat ini, sini ya, di HP ini, mau nanya ongkir, mau nanya berapa, 1 kilo berapa ya. Kadang-kadang kalau minta difotoin boleh, yang sudah nitip ya, fotoin dong, misalnya udah berapa, kira-kira pas berapa, untuk hemat ongkir, nitip ya. Nih, kita mulai aja. Nih, ini bahannya, bahan itu ya, bahan polyester agak tebal. Ini sudah ada minus-minusnya, Bun. Agak berbulu buat di rumah apa buat jualan boleh ya, biar bisa ganti-ganti ya. Ya, ini agak tebal ini ya, bahan polyester, LD-nya di 126. Tuh modelnya gini, warnanya agak bukan apa ya, BW, tapi agak gelap gitu ya, bukan yang putih banget. Dibilang krem, ada yang bilang krem sih, tapi saya bilangnya BW aja ya. Lengannya lengan pendek. Depannya begini ya, tuh belakangnya lebih panjang, nggak ada potongan di sini, sama di sini dilipat ya, jadi bagian perutnya tuh lebih besar, bagian perut ya, di sini juga nggak ada potongan depan ya. Ini di LD 126 copot ini, 126 ya, panjang depannya 71, panjang belakangnya di 81, murah aja saya jualnya, di 30 aja deh. Ya, ada minusnya ya, 30. Ini di LD 126 yang mau nih. Ini saya tunjukin. Jadi agak berbulu. Sudah kecabut-cabut, nggak kelihatan ya. Pokoknya saya sudah bilang ya di sini. Di 30.000 aja. Terus ini polkadot hitam ya, bahannya sifon. Bahannya sifon, ini di LD 106. Lehernya begini. Tapi di sini ada penutupnya. Ya, pakai renda. Rendanya kayak renda ini ya. Kayak renda apa? Wol. Apa benangnya kayak benang wol ini. Kayak di apa dirajut gitu. Di sini pakai tali kur polyester. Tuh, tipis ya. Di sini pinggirnya sudah dineci. Neci warna hitam. Potongannya gini pakai renda. Ini rendanya kayak pakai benang wol tuh. Ini kayak disulam gitu, bukan di border ya. Disulam gitu. Bawahnya ini potongan di ruffle. Pinggirnya sudah di neci. Ya, keliling bawah depan belakang sama ruffle-ruffle ini udah di neci tuh. Pakai benang warna hitam, belakang tidak ada potongan, cuman sambungan di sini. Di sini yang enggak ada. Ya. Bagian atasnya sudah pakai furing ya, Bun. Tuh. Ini depannya. Tadi belakang ya, pokoknya nih. Sudah ada furingnya, jadi aman. Bagian bawahnya yang ruffle itu, ini dineci juga. Yang ini tidak pakai furing. Tuh, jadi furingnya di atas itu. Ya, LD 106 panjang 85, harga 35. Ya, ini bahan kaos Korea. Ya, bertekstur. Ya, ini beda ya jenis bahannya. Bahannya sama. Benangnya sama ya, polyester. Cuman ini bertekstur, dia ada garisnya. Tuh lihat ya, yang bagian hitamnya kayak bergelombang. Sininya licin. Tuh, ini bagus. Ini potongan ya. Jadinya ini potongan. Ada kantong. Lucu ya ini modelnya. Lengannya panjang, LD-nya di 100. Tuh, lengannya panjang. Ini tanpa potongan. LD 100-nya melar, panjang 72, harganya 32.000. Ya. 32. Keren. Terus ini lagi, ini kayak kardi ya, bahannya polyester, dia bergaris-garis itu ya, warnanya abu-abu, bukan abu-abu muda, ini abu-abu yang warna agak sedang. Kelihatan sih ini ya, kelihatan ya, dia bergaris-garis. Ini pakai bis aja, keliling depan belakang, bawah depan belakang bawah. Terus ini ya, ini lengannya begini, panjang. Lengan panjang, pakai karet. Di sini karet 8 mili ya. Tuh.
lengan setali ya, Bun. Di sini sambungannya di atas ini. Ya, di sini lengan setali, nggak pakai kerung lengan, nggak pakai potongan. Belakangnya seperti ini, ya. Di sini udah saya cuci. Udah saya cuci. Terus di sini kayak ada putih-putihnya tuh nggak hilang, udah saya sikat. Ya. Nih. Ya, tuh ini nih. Ini di LD 130 ya. LD 130 bahannya polyester. 61 panjangnya. Yang mau 32 aja. Ini enggak usah deh. 32 yang mau ya. LD-nya 130. 32.000. Murah aja tuh. Biar cepet. Ya, ini lagi warna navy. LD, aduh, LD-nya besar. LD berapa ini? Ini made in Haiti. Kayak oblong gitu ya, Bun, besar. LD di 150. Benangnya benang tebal, warnanya navy tuh. Ya, ada kerung lengannya ini. Warnanya navy. Tuh, ya dia model oblong gitu, pakai rib di atasnya, tapi bukan rib ini. Yang kayak ini agak tebal. Ya, seperti ini. Polos aja warna navy, LD 150, bahannya cotton combat. Ya. LD 150, panjang depannya 76, panjang belakang di 79. Yang mau ya. 40.000 aja tuh, warna navy, ya, besar. Terus ini bahan cotton. Tuh, bahan cotton ya. Motifnya seperti ini, Bun. Pohon kelapa segala macam, ada jembatan, rumah. Ya. Terus ini lengannya lengan pendek. Depannya itu ada potongan gini. Di sini pakai bis ya, bis leher. Terus pakai kancing. Kancingnya bukan kancing batok. Kancing biasa. Tuh. Ini ada potongan lengan pendek. Terus di sini ada jalinan tali-tali gini. Tuh. Ya, kelihatan ya? Kelihatan tuh. Kiri kanan ya. LD-nya di 106. Bahannya katun. Panjang 86. Harganya yang mau 32.000. Warnanya persis kayak ini. Bahannya katun. Katunnya katun halus ya. 32.000 saja. Sampingnya ada potongan ya tadi. Ini bahan kaos juga. Bahan katun pendek. Benangnya juga benang tebal ini, Bun. Lehernya bulat pakai rib. Di sini dipakein half moon ya. Tuh. Separuh ini jahitan, di sini pakai half moon. Potongan kayak separuh lingkaran. Lengan panjang tuh. Bawahnya pakai kombinasi bahan yang tadi. Kotak-kotak dibilang putih tapi ini putihnya bukan yang putih ya, agak buram gitu. Tuh, keren. Depan belakang ini kayak model pakai dua baju ya, satu kemeja. Tapi enggak, cuma satu di sambungannya. Di sampingnya, posisi samping belakangnya begini. Ya, tanpa sambungan ini ada pot jahitan half moon. Tadi LD-nya di 110, panjang 70, harga 35.000. Bahannya katun combat 30S. Combat spandek. Katun spandek. Ya, terus ini bahan polyester. Hitam ya. Lehernya bulat, lengannya lengan stali, ini potongannya begini, Bun. Lengannya 7/8, depannya seperti ini, lebih pendek. Terus jadi potongannya gini. Ya, di sini satu potongan, di sini pakai kancing jepret. Kancing jepret tuh, lihat ya, kancing jepret. Soalnya saya kalau bawa ke sana, takutnya melejat tuh. Cuman pakai satu, ini agak lebar, agak kebuka. Tapi nutup ya, nutup. Ininya kalau diginiin tuh agak kebuka gede. LD 124, panjang depannya 60, panjang belakangnya 69. Yang mau ya 30.000. 35, sorry. 35 ya, 35.000. Bahannya tebal, ini bagus. Murah ini, Bun, tuh lihat. Masih kaku-kaku gini. Ini oh iya, ini grupnya si Uniqlo. Tuh. Ya. Masih baru ini grupnya Uniqlo.
GU. Ya, 35.000 ya, hitam. Bahan polyester agak tebal. Ini bagus ya, Bun. Cuman udah ada robek-robeknya gitu. Bukan robek yang parah. Ya. Kayak baju untuk pakai naik motor ini lumayan. Ya, kayak model-model jaket lah. Ya, warnanya hijau gini, mengkilat-kilat. Bahannya kayak bahan parasut ya. Modelnya model jas. Nanti saya jelasin. Ya, model begini, kerah, pakai kerah, terus pakai kancing lengkap. Terus di sini kayak dijahit patchwork gitu. Ya, kayak pakai busa. Mungkin ya, mungkin ada ya. Cuman karena ini udah second ya. Kayak dijahit begini ya. Ada dipakein kayak diamond gosok di setiap sini, enggak semuanya. Di sini cuman ada satu kali ya, di sini copot. Ya. Kayak ada diamond gosok gitu ya. Lengannya lengan panjang, ini udah saya cuci karena agak kotor. Sudah ada furingnya. Jadi ini kalau naik motor nih agak aman. Tuh seperti ini. Jadi di sini ada jahit patchworknya, di sini enggak polos. Tuh kelihatan ya, dia kayak gelombang, belakangnya juga polos. Di sini ada sambungan, sambungan aja. Enggak ada sambung, enggak ada ininya lagi. Ini sambungan satu. Di sini ada kantong kiri kanan. Minusnya di sini, Bun. Di sini kayak kejak ke sangkut kawat kali ya. Mungkin yang tajam-tajam gitu. Mana sih? Kelihatan enggak? Kelihatan ya tuh. Sama di sininya. Kayak kena api. Ya. Ini kayak untuk naik motor lumayan. Soalnya dia sudah berfuring. Ya. Sudah berfuring tuh. Soalnya kalau udah buat dipakai kerja udah nggak mungkin kayaknya udah bolong-bolong gitu. Ada bolongnya, ada minusnya, bukan bolong-bolong. LD-nya di 108, panjang di 72, murahin aja. Ini di harga 28 kalau mau. Lepas aja, 28. Ya, kayak bolongnya yang di belakang kan lengan kanan. Sama lengan kiri depan. Ya, di 28.000, LD di 108. Terus ini bahannya tuh kayak polyester, bukan kayak polyester. Ya. Dia kayak ada motifnya kayak gini. Ini bahannya licin ya. Bahannya licin ya, Bun. Dengan stali. Dia pun sini, di sini sambungan. Ini bahannya bahan kaos ya. Yang lengannya ini tuh kiri kanan pakai bahan polyester juga tapi woven ya. Ini melar leher, mana sih, balik ini pasang tuh ya. Ini yang depan, depan belakang badan bahan knitting kaos. Lengannya pakai bahan ini ya, kayak sayap ini tuh, bahan woven. Pinggirnya sudah di clip. Diklaim kecil aja, depannya lebih pendek. LD-nya di 130, panjang 62 ya. Belakangnya di 70. Yang mau 38.000. Di 38 ya. Terus ini lagi. Terus ini aja. Nih. Bahan polyester, dia bertekstur garis-garis ya, Jabun. Lehernya V gini. Terus di sini ada sambungan, lipetan. Bahannya ini bahan polyester juga garis-garis. Ya. Tuh. Ini warnanya navy ya, dark navy. Tuh, sampingnya begini. Belakangnya juga sama depan, belakangnya ada sambungan gitu. Ya, ada sambungan. Tuh, ya. Ini di LD 120, panjang di 66, harganya 35. Masih oke ini ya, Bun. Lengannya lengan stali ya, lengan di 3/4 dengan stali itu. Enggak ada kerungannya. Ini bahan katun. Bahan katun model kemeja gitu. Terus di sini ada potongan bahunya di depan ya. Di sini ada potongan gitu.
kayak baju-baju koboi gitu, kemeja. Ini kerung lengannya lebar, lengan panjang, pakai kancing satu. Sorry. Ya, satu kancing. Di sini nggak ada tali, dua kantong di sini ada patch labelnya. Tahu nggak tulisannya? Ya. Tuh, di sini ada pakai snap button dia. Dia pakai snap button. Ya. Jadi enak. Patch snap button, Bun. Lengkap ya, masih aktif semua, bukan yang itu. Nggak rusak. Ya. Aktifnya kayak ini. Ini bagian belakang ya. Bagian belakang tuh potongan, lihat. Udah, ini bahannya katun. Katunnya lembut juga, agak halus. HLD-nya di 108, panjang 71, yang mau di 32.000, buruan tuh. Oh iya, di sini ada snap button juga, snap button. Patch label juga. Ya, bordir. Tapi dia di bordir di bahan flanel. Ya, 32.000 ya, tuh. Di sini bahan katun halus. Lembut. Lembut ya, Bun. Bahannya halus, lembut, LD di 140. Terus ini potongan bahunya. Jadi dia di sini tuh. Di sini potongan lehernya kayak gini. Ini model V ya. Di sini pakai aplikasi kayak bordir gitu. Tapi bukan bordir, ini renda. Kayak renda gitu. Dikasih ini. Kayak biji lada hiasan gitu ya. Jadi dijahit. Ini kasih motek-motek gitu. Motek separoh. Ya, pokoknya lihat itu. Motifnya seperti ini. Warnanya kayak peach gitu. Ya, di pinggang ada tali serutnya. Tali serut sampai ke... Tunggu. Ya. Depannya aja ya. Oh, belakang juga. Sorry, belakang juga. Ya, tuh. Ya, pakai tali serut. Lengannya lengan setali ini, Bun. Jadi, dia tiapnya tuh sampai bawah. Ya, pakai daleman tuh. Di sini, kayak model-model kalong. Belakang gini, tanpa sambungan. Di sini ada jalur tali serut tadi. LD-nya di 140, panjang 80. LD 140 panjang 80 harganya yang mau ya. 38 ini bahannya katun bagus. Katun bagus. Katun rayon ya. LD-nya di 140 katun rayon. Warnanya peach, ada tali serut di pinggang. Ya. Terus nih. Ini bahan apa sih? Ini bahan katun campuran ya. Warnanya kayak hijau ke abu-abu gitu ya. Lehernya bulat gini. Di sini ada lipetan. Sambungan ya jadinya. Ini terbelah di sini. Di sini ada dijahit ya, Bun. Dikit. Ya, buat di rumah ganti-ganti gitu. Lengannya lengan panjang. Potongan lengannya agak lurus. Potongan bahu di depan. Belakang seperti ini. Tanpa sambungan. LD-nya di 114. LD 114 panjang 75 ya. Harganya 30 aja di karena ada tisikan itu ya tadi ya di bawah. Yang mau tuh LD 114. Harganya di 30.000 saja. Nih. Ini bahan polyester. Ini Bun, motifnya kayak gini. Belakang tanpa sambungan. Dasarnya hitam tuh. Terus lengannya panjang, tidak pakai karet. Jadi di sini dia pakai kancing apa ini kayak kancing jamur ya separoh. Tapi ini terbuka nih, Bun. Pakai daleman ya. Pakai daleman. Ya sampingnya tidak ada belahan depan. Ya bagian depan belakang, bagian bawah sudah dineci tuh. Di pinggirannya sudah dineci. Kalau lengannya enggak dilipat aja, lehernya kayak gini. Pakai daleman ya. LD-nya di 110. Ini bahan kaos Korea gitu. Kaos Korea, kaos Jepang nih. Polyester ya bahannya. Panjang 69, LD 110, panjang 69. Yang mau nih harganya di 35.000. Keren ya. Tuh, keren. Bahan polyester. Ini
Ini rajut wall. Lehernya seperti ini. Jadi dia kayak ngeluntung gitu, Bun. Ngeluntung lengannya, lengan Stalin. Agak lurus. Terus lengannya nih. Mansetnya kecil gitu. Ya. Jadi dia depannya penampilannya seperti ini, tampilan seperti ini, belakangnya polos-polos ya, krem, abu-abu hitam. Jadi cuman main di motif di depan. LD-nya di 110. Tuh. LD 110, panjangnya di 80, yang mau nih. Harganya di 32.000 aja. Ini brandnya apa? Metropol Art. Ya. Panjangnya agak lumayan tuh 80. Yang mau ya, Bun, di 32.000. 32.000. Terus ini lagi. Warnanya kayak dusty pink. Ya. Ini bahannya polyester, bukan katun. Polyester. Lehernya lebar gini. Lengan stali tuh potongannya di sini, lengan panjang. Bawahnya seperti ini ya, depannya lebih pendek, belakangnya lebih panjang tuh ada belahan. Belakang juga tanpa sambungan. Ini di LD 136. LD 136 panjangnya 69. Ya. Yang depan, yang belakang 75. Yang mau ya di 38.000, brandnya Gap. Ya, Gap tuh. Murca aja. Ini agak kaku. Jujur aja agak kaku. Tapi ini kalau dipakai mungkin lebih semakin lama semakin bagus ya. Tuh. Masih baru ini. 38 38.000 aja. Yang mau ya, Gap. Warnanya dusty pink, bahannya polyester. Oke, bukan katun ya, ini agak kaku-kaku gitu. Ya. Terus ini lagi. Ini dulu spot sedikit-sedikit hitam. Bahannya ini linen. Ya. Warnanya kayak hijau botol gitu, model kemeja. Tuh. Kancingnya lengkap ya, Bun. Di bagian depan sini sama manset bagian luar sini ya. Bagian luar ya. Ini bisa dilurusin. Nih, saya lurusin. Seperti ini. Ya, lengannya 3/4. Lengan 3/4 ini dilipat. Ya, ini kerung lengannya ada di bagian depan sama bagian belakang, bagian atas ya. Ini tanpa furing ya. Ini tanpa furing. Tidak ada furingnya, jadi nembus gitu. Pakai yang berani sih nggak usah pakai itu, tapi mendingan pakai yang kayak tank top, tapi yang ini ketutup ya, warna hitam ya. Jadi depannya seperti ini, pakai dua saku ini buat masukin tangan aja, bukan taruh dompet, taruh HP nggak bisa. Ya, ini linen hijau botol. Belakang saya ini di sini dirimpel ya. Di sini ada jalur tali serut belakang. Belakang saja, depannya enggak. Ya. Tuh, seperti itu. Ini di LD berapa sebentar? Iya. Yeah. Ini model bordiran. Saya belum tunjukin ya. Tuh ya. LD 106 panjang 73, harga 35. Ada minus kayak itu ya di ketiak. Sorry. Ini agak berwarna. Ya, jangan 35 deh, 32. Ya. Minus kotor aja ini, Bun. Tuh. Ya, kotor. Ini sama di lengan. Ya, 30 kalau mau. Tinggal butuh mandi. Dicuci. Ya, dikerah, diketiak sama di apa ini? Lengan atas. 32 ya. Warnanya hijau botol ini, Bun. Bagus sih. Linen. Ya, itu linen, ini katun. Katun halus, warnanya krem. Kerahnya kecil ya, Bun. Ini kayak daleman blazer. Tapi ini kepanjangan. Panjangan. Ini dia motifnya kayak itu. Kayak bunga-bunga gitu, warnanya navy. Lengannya lengan stali. Terus ininya kayak pinggirannya dilipat ke atas. Ya, bawahnya
panjang, ada belahan, depannya lebih pendek, belakang tuh ada sambungan gini dari lengan ke lengan. LD-nya di 116. LD 116 panjang 71, yang depan panjang belakangnya 76. Yang mau ya 35. Bahannya halus, katun halus warna krem. Ya. Warna krem ini apa sih? Cina ya. Tapi ada tulisannya Korea, ya. Katun halus tuh, warnanya krem. Terus ini lagi, ini bahan polyester. Tuh lihat. Tapi dia ini pakai, ini bolong-bolong ya bunyi. Yang bunga-bunga ini bolong. Tanpa furing, ini warna navy. Polkadotnya tuh warna hitam, kayak pudar gitu. Ya, modelnya kayak gini, lehernya ini di raffle. Dia di raffle, terus dijahit nih. Dua kali. Ya, di raffle tanpa furing ya, kerung lengannya ada, lengannya 7/8, terus di sini potongannya, terus pinggirnya di raffle lagi. Ya, lucu sih, tuh, tipis tanpa furing ya. Di sini ada lipetan di pundak, ada belahan kiri kanan, belakang polos. Maksudnya enggak ada sambungan. LD-nya di 110 ya. Bagus ini Bun, LD 110 panjang di 68, harga 35. Ya. Ada kancing di sini. Kancingnya besar-besar. Ya. Harganya di 35.000. Keren. Warnanya bagus, masih bagus kayak. Enggak parah-parah banget. Namanya second, tapi itu bagus. Ya, leher bulat di sini pakai bis, lengannya pendek. Kerung lengannya ada di sini pakai bis tangan ya. Potong, tekstur bahannya kayak gini, dia kayak serat-serat kayu gitu, warnanya persis kayak gini. Di sini ada lipetan ya Bun, ada lipet, dilipet ini jadi kayak model, terus dirimpel. Belakangnya pakai potongan juga, tapi di atas nih bukan potongan, dia dilipet. Di sini baru variasi kancing, nggak bisa kebuka, cuman variasi aja begini. Ya, sampingnya nggak ada belahan, cuman bawahnya diklaim kecil. LD di 104 panjang 66. Ya, LD di 104 panjang 66, harganya di 30.000. Nih, warnanya persis kayak gini. Tuh, gelap. Ya, LD 104. Tunggu, ini saya pindahin dulu. Ya, tuh bunda kakak yang mau fix ya, PF ya. Jangan PHP ini. Yang belum TF-TF tuh, kalau agak kelamaan saya bongkar aja ya. Jadi yang mau nitip, nitip tapi bayar. Jangan nitip omongan, nitipnya bayar. Jadi saya simpan di rak ini, ya di rak itu. Nih, ya dia pakai pita di teher, jadi dilipat gini Bun. Jadi kalau kelebaran, dilipat di polkadot juga ya. Warnanya gelap, ya. Warnanya ini, dia bahan ini, saten. Bahan saten ya, LD-nya ini agak kecil, kecil 110 ini. Ya, kerung lengannya tuh kayak lebar, kayak di sini pundaknya kecil. Ini LD 110, ya. Leher berpita, pakai variasi renda, kayak renda air gitu ya, nilon. Di sini tuh, lihat. Variasi rendanya. Ini bersusun ya, ini agak lebar, ini agak kecil. Tuh, lengannya lengan panjang, pakai kancing bungkus ini. Ya. Kerung lengannya lumayan. Jadi dia polkadot belakang. Ada satu sambungan aja di rimpel di sini. Ya. Udah gitu aja, LD 110 panjang di 60, ya. LD 110 panjangnya di 60, harganya 32.000 ini. 32.000 ya, bahannya saten. Warnanya merah. Merah apa ini? Marun lah. Marun ya. Nih, silk. Ya, hitam, sutra ini. Sutra. Modelnya kemeja gini, Bun. Kerahnya kerah kemeja. Dia kancingnya kayak kancing sengkelit satu di sini, baru di bawah. Ya,
dia sendiri di sini. Ini kancing yang pakai tali. Kalau yang ini kancing biasa. Ya, potongan bahunya biasa. Lengannya lengan pendek tuh. Silk ya, ini sutra. Ini ada belahan kiri kanan, belakang satu potongan dilipat. Ya, di sini dilipat, atas di bawah dilipat juga. Jadi dia ini ada lipetan agak ramping ya. Ada sambungan tuh, lihat ada jahitan. Kiri kanan. LD-nya di 114, panjang 69. LD 114, panjang 69 ya. Harganya di 32.000, warna hitam. Hitamnya silk, bukan yang pekat ya. Hitamnya sutra. 114, harganya di 32.000 ya. Ini bahan polyester, bahan kaos ini bun. Bahan kaos ya. Modelnya leher V gini, tapi dia agak melebar. Tuh ya. Di sini ada lapis leher. Jadi agak keras. Dengan stali ini. Ya, di sini pakai pita. Ada bisnya, lengan. Seperti ini aja. Di sini ada potongan dari ketiak ke potongan bagian depan. Nih. Sama, kiri kanan. Ada. Belakang satu potongan. Ini dari kiri ke kanan. Dari lengan ya. Lengan ke lengan di sini. Di rimpel aja. Udah seperti ini, warnanya biru tua, bukan navy, biru tua. LD di 120, depannya panjang 59, belakang panjang 65, yang mau ya. Harganya di 35.000, ini masih oke juga. Flossy, oh brand Flossy lumayan ya, harganya 35, warnanya biru tua, bukan navy. Terus ini lagi. Ini bahan kaos polyester, kaos Korea ya. Motifnya ini bun, cerah ya. Ada bunga merah, buah ya, buah merah, buah kuning. Dasarnya hitam, ada bunga-bunganya juga putih-putih gitu. Lehernya bulat, pakai bis. Lengannya lengan panjang ya. Bawahnya ada belahan. Tuh, gitu. Udah sama, depan belakang kayak gini, tanpa sambungan. LD-nya di 104, bahannya polyester. Ini nggak terlalu tebal. Tapi lumayan, dia bertekstur. Ya, 104. Tuh, LD 104, panjang 60. Yang mau, nih harganya 30.000. 30.000, ini cerah. Bagus. Terus ini bahan polyester juga. Dia bermotif. Ya, dia bermotif. Tunggu, kok kayak begini. Ya, warnanya abu-abu soft. Ya, dia kombinasi sama bahan ini. Apa sih ini? Oh, belakangnya. Bahan lycra. Ini ya, bun. Jadi depannya kayak gini. Dia bukan polos, tapi dia ada motifnya. Ya, abu-abu. Potongan lengannya lurus gini. Potongan lengannya lurus. Lengan stali ya. Lengannya lengan panjang. Tuh, seperti ini. Ya, untuk bagian lehernya pakai bis agak tebal. Nih, tuh seperti ini. Ya, ini potongan seperti yang tadi, dari ketiak potongannya ke depan. Tuh. Belakang ini ada sambungan di sini. Ya. Ada sambungan, ini terbelah. Dalamnya itu, nih dalamnya itu bahan polyester. Bahan lycra, sorry, polyester. Pakai bahan lycra. Warnanya krem. Tuh. Ya, jadi dia seperti baju biasa, tapi cuma sepotong yang bagian depannya aja, bagian belakangnya aja. Tuh. Dia seperti ada pinggangnya juga di rimpel. Jadi dia kelihatan mekar ya, nongol-nongol tuh. Dia kayak bergelombang gitu, mekar. Ya, jadi potongannya kayak gini. Ini ada tap warna, bun, saya baru ngeliat. Tapi samar ya, masih aman. Tuh, kelihatan nggak? Kalau di terangnya lampu kelihatan, tapi kalau kayak biasa gini samar. Ya, tapi masih aman. Di sini juga ada. Ya. Ini di LD berapa? Lehernya lebar ya, kayak leher Sabrina. LD 112. Panjang depannya 56 ya, panjang belakangnya di 71. Yang mau ya. 28 aja deh. Ya,
28.000 murah. Saya ganti harganya. 28 itu aman, masih aman. Agak samar. 28.000 kotak-kotak ini aja ya. Di sini. Screenshotnya di sini. 28. Ini warna marun. Bahannya polyester. Bahan kaos ya. Dia bertekstur tuh. Ya, lehernya lebar, bulat gini agak melebar. Lengan panjang. Bawahnya kiri kanan ada belahan. Udah seperti ini polos, ya. LD 110 panjang di 61, harga 32. Di 110 harganya di 32.000. Terus ini bahan polyester juga ini, Bun. Kayak model t-shirt ya. Kayak model oblong. Warnanya cerah gini kayak warna kuning. Ya, di sini tapi ini agak lintir ke belakang. Buat di rumah hari-hari ganti ya. Lehernya bulat ya, oblong lah ya, warnanya kayak gini. Tapi bukan katun, ini polyester. LD 116 tuh. LD-nya di 116, panjang 69, yang mau 30.000 aja. Di 30.000 bahannya polyester, warnanya kayak ini. Oh, melon terang begini. Ya, 30.000. Terus apalagi? Ini udah full. Nih. Ya. Bahan kaos Korea lagi nih. Dia bertekstur. Tuh, ya. Dia kayak yang ini, yang hitam-hitam ini yang ada glitternya timbul. Lengannya lengan panjang ini, Bun. Untuk lengan kiri kanan, bawah, depan, belakang di neci hitam, benang hitam sama leher. Ya. Bukan hitam, abu-abu tua. Ya. Tuh. Warnanya seperti ini. Bahannya bahan kaos Korea melar. Melar, ya. Untuk LD di 114, belakang enggak ada sambungan ya, cuman begini aja. 114 panjang di 57, harga 32.000. 32.000 tuh. Terus nih. Bahan apa lagi nih? Bahan polyester ya, dia bertekstur. Ini. Bahan polyester, lehernya seperti ini. Ya. Nih, ada lipatan begini. Di sini warnanya gold. Lengannya lengan panjang, ada mansetnya tuh. Ya. Seperti ini, belakang ada sambungan, ini ada, udah ada yang benang ketarik gitu ya, ini dilipat ke dalam. Udah modelnya simple kayak gini ya, cuman main di model sama warna. Modelnya depannya kayak simple gini, warnanya juga cerah. LD nya di 100 kayak itu gold gitu ya, kayak kunyit tua gitulah ya, kunyit tua yang di tangan gitu. Yang kalau lagi pers-pers ini ada benang timbul. Ya, nanti diguntingin. LD di 114 ya, panjang 61, harganya 30.000 aja. Di 30.000 ya. Warnanya gold. Terus ini model kemeja, lehernya leher. LD-nya di 140, bahannya katun. Ya, katun. Nih. Dia seperti ini, Bun. Model kemeja di sini ada potongan. Dari pinggir sini di bawah ketiak kanan kayak melingkar gitu. Ya, lengannya lengan stali. Lengannya kayak lengan puff gini, ada potongan di sini. Ya, di sini pakai satu kancing. Ya, kayak lengan puff gitu ya. Warnanya agak kelabu, dibilang abu-abu tua gitu. Ya, belakangnya tuh dia ada belahan di sini. LD-nya besar nih di 140. Ya, di sini ada potongan ke dari lengan ke lengan. Ya, warnanya sih kayak kelabu gitu. Dibilang putih bukan putih. Krem enggak. Ya, LD 140. Ya, LD di 140. LD 140 panjang depannya di 68 ya. Panjang belakangnya di 73, harganya di 35.000.
ya di 35 nih. LD-nya di 140. Terus ini bahan kaos Korea. Tuh, motifnya ya. Kayak warna-warna hazelnut gitu. Lengannya, lengan panjang ini, Bun. Lengan panjang, kerung lengannya ada, lehernya agak tinggi. Ya, motifnya kayak gitu. Depan belakang sama sih. Ada belahan nih, kiri kanan, bawah. Ini di LD 104, panjang 60. LD 104, panjang 60, harganya di 30.000 aja. Di 30.000, ya. Murah-murah tuh. Dalamnya kayak gini. Agak tipis ya ini ya, nggak terlalu tebel-tebel banget, tapi masih nyaman. Terus ini lagi. Tuh, ini bahan polyester. Dia kayak bahan apa ya? Kayak bahan rok tipis gitu. Kayak bahan drill apa, bahan apa ya? Drill, twill. Kayak bahan rok. Itu dari katun ya sebenarnya, drill sama twill itu di katun. Lehernya bulat nih. Dia pakai bis sini. Terus di sini di raffle dari yang lebar kayak renda sampai yang sedang terus kecil di apa namanya itu, ineci ya pinggirannya, jadi dia dibentuk seperti ini nih, tekstur bahannya kayak gini ya, kayak bahan campuran, kayak campuran wool juga. Lengannya lengan pendek nih, kerung lengannya ada, terus dia tidak pakai kancing. Kayak lengan puff gitu, di sini pakai bis, bawahnya lurus aja, belakang pakai dua kancing jamur hitam ya, di sini ada belahan, ada bolongan, di sini nggak ada sambungan nih, Bun. Ya, ini di LD 104 ya, panjang depannya 72, panjang belakangnya 68 ya, yang mau ini 32.000, warna hitam, hitamnya masih bagus tuh ya, hitam. Terus ini lagi, ini binpull ya, binpull tank top. Di sini kayak di sablon, sablonnya tapi plastisol tapi berasa ya. Kayak bulu merak. Di sini pakai pita ini, yang pita hijau sama ungu ya, kayak pita saten, bukan pita polyester, dibentuk kayak ini tuh. Dia seperti ini ya. Dah, ini bahannya bahan polyester. Melar banyak tuh, Bun. Jadi potongan lehernya kayak gini. Dia pakai kam kembang, pakai benang biru. Tuh, ya. Di sini yang untuk jahitan ini juga biru tanpa lengan ya. Tuh. Bawahnya juga pakai benang biru. Di sini ada binpull. Begini sepeda roda 2. Ininya sudah agak pudar sih. Warnanya memang krem. Belakangnya seperti ini, pakai kam kembang. Ya, yang benang-benang biru itu loh. Bahannya polyester, LD-nya ini melar banget. 104 nih, 104, panjang 59. Yang mau 32.000. Binpull pink. Ya, terus ini bahan polyester juga. Bukan katun ya, polyester oblong. Dia kayak berupa oblong. Di sini ada jahitan ya. Tisikan ya, ada tisikan di sini. Di sini pakai dis leher, pakai bahan ini sendiri, bukan drip. Di sini potongan ya, di sini juga ada potongan, potongan ya, sambungan atas juga sambungan, sini juga dari ketiak sini, sini di sini ada belahan ya, kayak model-model oblong tapi dia lebih fashion. Di sini di itu ya, sablon belakang. Potongan lengan aja ini, Bun, sama yang di bawah sini. Di samping. Tuh. Seperti itu, tuh ya. Lihat. Ini di LD 106. LD 106. Ya, panjangnya di berapa ini? 66, yang depan belakangnya di 69. Yang mau ya ini, Bun, bahan polyester. 32.000. Ini ada 30 aja lah. Ada tisikan ya,
di 32.000, LD-nya di 106. Ini buat hari-hari Bun, kalau mau ke pasar ganti-ganti gitu. Jadi saya jual murce-murce aja. Kalau mau nyari yang mahal sih mau, ada yang komen yang brand, siapa yang mau beli? Saya jual 30.000 aja, 32 gini aja masih ada yang nawar. Padahal saya udah murah banget. Ya, minta gratis ongkir, nawar-nawar. Saya nggak bisa. Harga saya udah pas bisa dijual lagi. Ya, tuh, lehernya lebar gitu. Lengannya lengan panjang, dilipet gitu, bawahnya kiri kanan. Motifnya lihat ya. Ini banyak yang jual lagi ya, Bun. Jadi kalau misalnya pakai sendiri beli 1-2 biji terus nawar, nggak bisa saya. Yang beli banyak aja harganya segitu. Ya, LD-nya di 110. LD 110, ya panjangnya 59. Ini udah ada brudulan gitu, saya nggak ngeliat ya. Ada brudul nih. Tapi ini saya murahin aja ya. Yang mau nih, harganya di 28 aja. Masih oke ini ya Bun, warnanya masih oke. Cuman ya kayak gitu, mungkin kalau kebiasaan orang akan ada yang nyucinya disikat apa bagaimana. Di sininya udah agak brudul. Di 28 ya, 28.000 aja. Terus ini bahan polyester juga. Tuh. Ya. Ini lehernya agak lebar, dia dikombinasiin sama pita katun putih. Tuh, keliling sampai belakang. Di belakang tuh ada satu kancing, di sini ada lubang begitu. Ini polos tanpa sambungan. Tuh lihat dia bukan yang licin gitu, dia ada motifnya kayak garis-garis gitu. Kayak kotak. Lupa kotak-kotak kelihatan sih. Tuh kayak gitu ya. Lengannya lengan panjang. Tuh di sini pakai lipetan dalam. Ya, di ujungnya pakai bis juga. Bawah tidak ada belahan. Udah seperti ini. LD-nya itu di 104, panjang 62, harganya di 30.000. Ya. 30.000 aja nih, murah. Terus ini lagi terakhir. Garis-garis warnanya coklat gini. Ya. Garis coklat di sini udah ada berbulu-bulu gitu, lehernya bulat ya. Agak rendah, tapi dia di sini disambungin sama renda katun. Ada dua kancing di sini. Tuh, lucu ya. Terus dijahit gitu, jahit peacock. Di pinggir-pinggirnya tuh. Enggak kelihatan, enggak terlalu kelihatan. Nih. Ya. Di sini dikerut. Lengannya lengan panjang tuh, kerung lengannya besar, belakangnya tanpa sambungan, udah seperti itu ya. LD di 112, ini kaos ya, bahannya kaos katun ini Bun, kaos katun ini ya, kaos katun. LD-nya di 112, panjang 62, ini agak begini ya, bukan lurus, dia agak ngebentuk gini. Dalamnya juga bahannya gini, lucu katun ya ini. Harganya 32.000. Di 32.000, LD-nya di 112. Dah, gitu. Lengannya panjang ya. Dan gitu aja Bunda, Kakak yang mau ngefix silakan. Jangan PHP, yang mau ngefix ya PF. Ya. Dah gitu aja. Apalagi yang mau nanya-nanya di sini. 08138151513. Ya udah, gitu aja. Salam sehat, salam sukses. God bless. Dadah.